Sudah kemarin. Ayo nam KTP ya. Tak takoki nama ibumu jenenge sapa? Bu Mas Pua. Iya, iya. Nama bapakmu? Sung Banter. Pak Kasmulan. Iya, iya. Nama itu yang di depan itu. Pak De. Kalau nama Pak De siapa jenenge? Pak De sehat. Ada, Pak. Iku lho siapa jenenge? Ada. Kalau Pak De sehat. Itu lho siapa jenenge nang ngarepmu itu lho. Iku lho, itu. Pak De siapa itu? Kalau di sana itu ada Pak Makin. Iya, benar. Ya, terus ya, yang sudah meninggal dunia namanya Pak Malik. Iya. Tipar. Wis meneng aja akeh omong. Iya. Alhamdulillah. Namun kita tidak tahu. Mudah-mudahan kita usaha nanti dibantu dengan ibunya, kita ajarin istiqomah setiap sholat subuh untuk baca Fatihah untuk anaknya. Mudah-mudahan ada perubahan. Ya, kita ikutin yuk. Kita akan proses potong karena ini keluarganya ini benar-benar sudah tidak mampu, dalam artian untuk motong rambutnya aja nggak bisa. Keluar masuk rumah sakit. Ya. Ibu, yang penting istiqomahin itu ya. Istiqomahnya yang tadi ya. Oh. Bu, kalau minumnya di sini, ini airnya baru diisi warnanya gini. Tadi bening. Oh iya, Pak selamat ya. Iya. Mau diganti aja enggak bisa, mau ganti pakaiannya itu. Anu dulu, apa itu, dibersihkan, digosok gigi dulu, gosok gigi. Celana saya itu di bawah sana, gitu. Yeah. Atau saya celana saya di bawah sana, gigi. Nanti diam. Ini jadi posisinya telanjang, ya. Dan kakinya di rantai. Tuh, kakinya di rantai. Gosok gigi dulu. Taruhin bawah, nanti. Nanti kalau sudah kita bersihkan, baru nanti kita akan coba tutup matanya. Bu, kalau malam sering ngomel-ngomel ya? Ngamen dapat 4.000. Ya, kalau malam ngomel-ngomel ini yang jelas. Ya. Ya. Ya aman, pakai itu aman masalahnya itu gitu. Sudah saya tutup dibuka lagi. Ayo gosok gigi dulu. Jawa loh. Bahasa duit apa? Jawa. Bahasa duit apa? Iki. Saya bawa ke sini itu, tetap ingat sama teman-teman. Sama saya ya. Bu, gini BAB kayak apa, Bu? Kalau BAB kayak apa? Disiram-siram gini. Oh gitu. Iya. Terus, benar. Terus kenapa kok harus diikat? Mana ibunya, mana? Ibu sama bapaknya? Kami orang tetangga-tetangga. Oh gitu. Iya. Karena dia ini suka ngantem, suka marah, makanya diterangkai. Seumpama. Iku, satu tuh nggak ada barang-barang. Eh Bu, ya. Mana? Seumpama ya. Ini ya. Dilepas. Kalau BAB bisa? Bisa ke kamar mandi sendiri nggak? Tetangga itu kan. Iya. Sekarang saya tanya dulu. Ya. Kalau misalkan ini dilepas, ya. Dia bisa ke kamar mandi sendiri? Bisa mungkin. Mungkin bisa. Ya, mau, kadang ya enggak. Kemarin kan ada di sebelah kamar sebelah ini. Ada tempat khusus kamar mandi, WC ya. Tapi ini enggak mau ke tempat WC-nya. Juga enggak dipakai. Ya, kalau saat waktu Bu, jadi gini. Kalau sampean kepengin anaknya sampean sembuh, dari sampean sendiri di sini disiapkan MCK-nya. Kalau di sini enggak ada MCK-nya, kalau enggak ada MCK di sana itu saya kan belum. Kalau di sini enggak ada MCK-nya, enggak mungkin waras anak sampean. Percaya sama saya. Nek gak ono WC nih, gak ngira waras anak sampean masalah. Niku sapi dange di situ. Iya, maksudnya dibuatkan kalau misalkan kan dilatih, Bu. Kalau kayak gini enggak bisa waras sampean. Tenan lah sudah. Anak sampean najis sih. Kalau najis itu dipakai tempat orang-orang kayak gitu.
tidak asal. Seperti di sini kan udah aja enggak mau. Ini ada WC, ada cincin. Terus benar-benar memang marah tah? Iya, marah. Menakutkan orang. Terus obat sampean obatin di yang dari rumah sakit habis. Iya. Ya sudah nanti enggak mau. Oh gitu. Iya, diminta waktu agak sadar lah. Saya minta air putihnya. Wes, sampai dhewe, Bu. Sampai sekarang sampean ambil air putih. Ya. Taruh di gelas, sampean baca Fatihah 11 kali kasihkan ke saya air putihnya. Pun, monggo. Iya, iya. Monggo bisa. Nyawang aku dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak. Nyawang aku toh? Nyawang aku. Iya, saya sudah. Bu, nih, bukan Bu. Ini, Mas. Contoh seperti ada barang ya yang dijalankan itu ya. Yang dijalankan itu diantara apa di TV. Nah, barang yang dijalankan itu barang di TV maunya. Yang di sana. Terus berjalan dan orangnya bingung terus dia enggak tahu. Namanya saya di sana itu saya sudah tahu. Bocah namanya Muh Gamring panggilannya. Nah, bicara saya kan bicara di sana dan nanti tak tunjukkan namanya Tipar. Wis meneng ae ajake omong. Iya. Demi Tuhan saya paling tahu arah letak. Wis meneng ajake omong. Orangnya di sana. Lepasin. Menurut. Iya. Pak, kuncine, Bu. Iya. Nurut. Iya. Wis ajake omong, nek awak make ngomong gak ditambani. Pengen waras apa gak? Ya, wis, saya nurut. Pengen apa? Wis, lepas sih. Lepas. Buatan bingung duitnya. Ngambil duit saya di sana, 20.000. Eh, nanti lepas. Sumpah, nanti lepas. Terus, kumpul ibu. Kunci. Kunci nih. Ya, sudah, duduk dulu. Demi Tuhan. Ya, demi Tuhan, duduk dulu. Lugo. Pasti kacang atom saya di sana. Demi Tuhan, saya biasanya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Iya, bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia di situ. Bahasa Jawa tadi. Kalau masalah duit gak asal, saya biasanya ngamen. Konsep duit gak asal. Pucang, Pak. Pucang. Saya rajanya itu. Hampir semua ruangan saya jaga. Jaga apa? Mas Yuan, mulai dari duit 2.000. Iya. Di terminal 2 kali. Kotor. Dia juga gak ingat. Itu saat ingatkan, saat tata terus mesin-mesin itu plastik motong ya. Itu juga sudah saya bersihkan. Setiap hari hampir semua ruangan loh, saya nggak bohong. Tapi kok begini kan nggak terusannya. Terusannya kan bisa jelas saya pengen mikir seperti bapak, seperti teman saya. Enggak begitu kemarin. Saya sudah berusaha. Sudah mengingatkan. Kalau menung sih. Ya mengingatkan di sana tuh. Gayung. Wes ini bersihin dulu. Iya. Duduk. Duduk. Pak, minta maaf Pak, saya tidak pernah menyakiti orang di luar. Tunggu. Pak, biasanya. Ayo, gosok ini. Saya menolong. Iku, enggak, sik. Gosok gigi ini enggak, sik. Pak, saya. Ya, sip, mepet.
kakinya diluruskan. Pak, saya tidak pernah menantang. Aliban. Tidak pernah menantang. Ya, santai-santai, Bos, santai, Bos. Duit atau Pak Ridwan tidak pernah, kok. Tidak pernah. Kalau duit teman saya. Kalau duit mantan. Yang bilang di luar tadi bilang pecahan. Saya bilang Pak Ridwan enggak mungkin pecahan. Itu ya. Diam dulu, diam dulu. Biar mandi. Mandi sih, seger. Yang main batin ya, Pak. Tetapi yang bilang jangan peyek tadi, Pak. Ya. Iya. Nanti saya beri sumpah juga. Saya tunjukkan kulit kacang berhubungan dengan menang ya, ojo ngomong ya. Menang, diam, 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 diam. Weh, nurut, nurut aku apa menang? Eh? Ayo ngomong. Nurut, ya. Nurut apa nurut? Ayo cepat nurut. Cepat. Iya. Nurut. Nurut toh, Kak? Iya. Ya, saya ngambil. Loh, iya. Lah akeh ngomong e. Menang, menang, menang sik, menang sik. Pak. Ya, menang. Nurut ya. Tanya, Pak, dengan desa lagi lho. Tanya aja. Iya. Yang di toko kira, Pak, di toko enggak. Bilang, ya, kalau Pak Arif tidak pernah membunuh. Lo gue, lo gue. Gue perut. Sudah, Bu, sabunnya kita bawa lengkap. Betul, Bu, betul, Bu. Bu, tapi setiap hari dibersihin ya, ini ya. Setiap hari. Seperti ini, Pak, setiap hari. Ya. Ayo Pak Sotik, gosok gigi nih sih, gosok gigi. Sama duduk dulu, duduk, duduk dulu. Duduk, duduk, duduk. Hei, sikat gigi. Minta dibuka. Iya, kak, kak, biar. Dan biar saya. Diam, diam, diam. Diam sih, diam sih, diam sih. Oh, ini biasanya. Iya, diam, 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 diam. Macam gitu. Pak, pak, ini. Sikat gigi nih, Pak Odol. Nah, iya, ayo. Iya, mau sih. Iya, iya, bentar, 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 bentar. Saya itu kan setiap di situ, Pak. Saya menunjukkan Ibu Endi, Bu. Bapak. Hei, Bapak, Ibu. Sampean coba sampean lakukan yang tak omongin tadi, nanti 2 minggu lah kelihatan beda anaknya sampean. Terus ini dilepas terus. Enggak usah. Nanti kalau misalkan anaknya sampean sudah enggak ngomel, enggak anu, sampean lepas. Oh gitu, iya Pak. Iya. Sampean yakin, harus yakin dulu kalau anaknya sembuh. Iya. Jadi jenengan sebelum berangkat sholat, sholatnya kan di musola. Sampean kesini dulu. Oh gitu, iya. Sini dulu mandiin, cret, mandiin. Di musola cuma 3 kali tuh Pak. Yang 2, duhur sama asar ya, saya enggak di rumah. Iya, ini loh. Ya, yang jelas sampean istiqomah, sholatnya subuh wajib dirimu. Musola, bacain Fatihah 41 kali. Habis itu, habis pulang dari musola, sampean kesini, ya. Syukur-syukur sebelum sampean berangkat ke musola, anaknya dimandikan. Wes itu saja, ya. Jadi nanti habis bacanya itu kasih minum. Caranya taruh sini, nggak apa-apa kalau memang sudah biasa, ya. Jadi nanti untuk mandi nggak apa-apa. Presiden Kiai Pak Harto, ya. Lepas anu nih, lepas sarungnya, sarung. Bang, bang, bang. Bersihin ya. Semua, bersihin semuanya. Kalau Pak Sije bilang saya. Dipotong, ya. Potong semuanya, bersihin. Malu, Pak. Masih punya malu. Cek, kira ya. Jadi ya. Dipotongnya, Di. Potong yang penonton. Poster Presiden. Potong ini. Ya, poster Presiden negara Indonesia. Kalau... Halo. Dicukur tuh lo, dicukur maksudnya dicukur ini lah. Harus bersih semuanya. Ya. Nah, yang bersih. Kunci lagi. Ini menurut informasi dari ibunya sama dari warga bahwasannya ini kalau dipotong aja setengah mati susahnya. Jadi berani keluar tanya toh tetangganya. Tetangga pun enggak ngatasi dalam artian banyak. Oh gitu. Namun alhamdulillah kita potong rambutnya nurut. Nah ini nanti kita sampaikan ke ibunya bahwasannya
karena sekarang ini masih PPKM, jadi nanti mungkin insya Allah nanti Agustus nanti kita bawa berobat ya. Nanti akan kita taruh di yayasan yang sudah kerjasama dengan kita, seluruh biayanya akan kita tanggung gratis. Pak polisi saking Koramil, saking Kapolsek. Berapa mobil yang datang berobat? Ya, ada mobil siat enggak di sini? Iyalah. Nanti saya tak telepon Pak Suwono. Nanti dikirim aja ya. Iya. Ya nanti tapi bulan depan. Kirimnya bulan depan ya. Jadi terima kasih. Jadi nanti kita juara. Nanti di anu ya. Terus kalau enggak yang saya tanya itu kalau dia berak BAB sembarangan dong. Pak sembarangan. Malah sing mriki kan wonten tempate WC mboten purung yang ngene WC sebelah iki kene sing dicempang. Ya sudah, saya minta sarung aja. Jangan dikasih ini, kasih sarung aja. Rupanya bisanya itu ini dibawa berobat sampai polisinya juga pernah dipukul sampai berdarah. Namun alhamdulillah proses pemandian kita tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan. Namun mohon maaf karena ini gemboknya ini nggak ada, jadi sementara tetap di sini, bukan kita nggak mau ngelepas. Ini sudah kami sampaikan ke keluarga bahwasanya nanti hari Agustus kami akan buat video yang kedua pada saat kita anter ya. Jadi setelah PPKM nanti masnya akan kita bawa berobat ya. Terus dukung kegiatan kami, mudah-mudahan berkah barokah. Mohon maaf dan mohon doanya, mudah-mudahan. Mas siapa namanya, Bu? Aris Nuryadin. Mas Aris Nuryadin. Nuryadin sembuh. Amin. Sekarang saya mau nanya tetangga nih, tetangga Bu. Nurut jenengan. Ini memang benar-benar merasakan ya? Iya, merasakan tetangga. Mukul-mukul kok. Enggak mungkin merasanya. Mau bunuh, Pak. Merasakan tapi yang Pak mau bunuh ya. Mau luar itu yang merasakan tetangga. Yang di luar yang tidak bagus itu yang oh ya ah ini ya kata-katanya yang di luar yang tidak bagus itu yang merasakan, jadi ya. Sampai nggak merasakan tidak itu siapa namanya kalau itu sih nggak nyambung nggak nyambung belum ya orang di luar nggak mungkin nggak nyambung yang kita ya apa nih saya kita takut jenengnya siapa sih nama saya Aris Nuryadin. Nama ibu sampean siapa? Sudah kemarin. Ayo nama KTP ya. Tak takoki nama ibumu jenenge siapa? Bu Mas Pua. Iya. Nama bapakmu? Sung Banter. Pak Kasmulan. Iya. Nama itu yang di depan itu? Pak De. Kalau nama Pak De siapa jenenge? Pak De saya ada, Pak. Iku lho siapa jenenge? Ada kalau Pak Desa itu loh siapa jenengnya orang ngarepmu itu loh itu loh Pak Desa apa itu? Kalau di sana itu ada Pak Makin ya benar ya, terus ya, yang sudah meninggal dunia namanya Pak Malik ya sudah meninggal dunia ya harus dibantu kalau nggak dibantu nggak ingat jadi gini ini siapa? Ya Desa apa itu? Desa apa? Ayo inget nggak? Enggak. Si, itu ya orang di luar, orang. Lah. Jadi. Orang di luar. Saya kawin. Di luar tiplek. Ya. Orang jadi. Sekarang saya mau tanya. Mas, siapa namanya? Aris Nuryadin. Hei, jangan malas ya. Panggilannya. Aris. Mas Aris ini, mohon maaf, benar atau enggak juga kita nggak percaya. Kembali lagi bahwa kesembuhannya itu hanya pilih Allah. Namun kalau Mas Aris ini memang kita bantu secara bukan secara medis, namun secara apalah ya, enggak lah mau spiritual kan enggak. Yang jelas kalau ini dibantu tetap dia akan ingat. Dan alhamdulillah tadi kita coba bantu, kita coba pegang tubuhnya, alhamdulillah ingat semuanya. Benar ya, nama bapaknya ingat, ya, betul. Nama ibunya ingat, ya, betul. Nama pamannya ingat. Jadi masih ada harapan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan buat Mas Aris. Amin. Ya? Amin.
Amin. Sing banter. Amin, aku pengin waras. Amin. Urung nyambung. Gak sing wani wedok. Sudah pulang dari Amerika. Jelas tidak kenapa-napa. Ya. Ya. Terus saya bagian. Jadi nanti setelah Agustus pokoknya lepas dari PPKM nanti saya tak koordinasi sama Pak Suwono ya, nanti kalau memang perlu disiapkan mobil sehat nanti pakai mobil desa, pakai mobil desa nanti saya tunggu ya. Nah karena di sana itu saya cuma perlu sampean diniatkan, sampean juga harus membantu, satu doanya tetap istiqomah dilakukan, dan yang kedua nanti kebutuhannya masnya mau apa, misalkan sampean udah Pak saya bantu sebulannya 200-300 ribu, tujuannya apa? Bukan kok saya minta jenengan, ndak. Jadi sampean inget, oh aku anakku nak kono wayahe ngirimi anakku, berarti sampean kan ngasih doa. Kalau duit insya Allah saya udah cukup, udah lebih-lebih ya. Jadi biar inget maksudnya, waduh wayahe ngirim anakku walaupun ndak banyak ya. Tapi acara seperti itu biasanya saya itu tak pegangnya dulu, sedang tampil, diem dulu aku tak ngomong, sedang itu loh karaoke. Saya kan pinter karaoke. Iya tak tanya, kamu ngomong gini, saya pengen sembuh cepet, saya pengen sembuh, menunjukkan kalau malah, saya ulangi sakit, tidak sakit, tidak sakit apa-apa ya, saya pengen sembuh, saya tidak mungkin pengen sembuh. Loh, tak ada mungkin. Saya pengen sembuh. Cepat. Saya tidak sakit. Jawabannya tidak mungkin pengen sembuh. Oh iya. Jadi apa? Coba angel. Yang di luar itu loh yang bicara. Yang ngomong. Ya enggak apa. Waras. Salaman sih. Waras. Salaman sih karo aku. Waras ya. Duh, kata culno kita, Bang. Ayo ngomong sih waras. Ayo Din. Ngomong. Riz. Waras nggak Riz? Riz, gue pengen waras apa enggak? Hah? Pengen waras apa enggak? Hah? Sudah. Dah, teman-teman, alhamdulillah yang jelas. Nangis. Siapa nangis? Namun alhamdulillah, ini tadi pihak keluarga juga kaget, Mas. Aris sudah ya Pak ya, Mas Aris masih alhamdulillah masih ingat sama ibunya, masih ingat sama bapaknya, masih ingat sama pamannya. Ke depan insya Allah kalau memang nanti Mas Aris ya, nanti Mas Aris setelah kita bawa dari sini insya Allah nanti tetap akan dapat kesembuhan. Loh, ibunya nangis dulu ya. Yang bilangnya dibawa polisi. Pak Aris, saya bilang seperti Pak Polisi katanya. Iya, kayak aku Pak Polisi. Iya. Ya, waras ya. Ya, wis. Iya. Waras. Ris, waras ya, sakno ibu sampean nyawang nyawang Pak Purdo, nyawang lu, langsung kaku, badan ini kaku nih, Mas, waras Mas ya, sakno ibu sampean Mas ya, ya, ya. Rabi, dua anak, dua bojo ya, ya, ya. Kenapa? Kalau duit saya lebih dari selamat, lebih dari selamat. Enggak mungkin selamat. Dah, yang jelas nanti hari bulan Agustus akan kita bawa. Yuk. Ada di lemari saya. Minum lagi. Lagi habiskan. 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 Foto. Ya, sudah nanti habiskan. Habiskan.